Nah, ini kita, guys. Oke, Is Awang from Winter Farm. The Big Table Familiar Matsuba. Ini dia jurinya, guys. Oh. Oke, guys, balik lagi dengan gue Awang 90 and welcome back to Story of Season 3 of Towns. Hari ini kita ada festival. Kita cek di kalender itu Harvest Festival. Jadi kompetisi itu dimulainya jam 10. Jadi kita harus daftarin crops kita yang kita cek di sini dulu. Di tas kita. Crops kita yang terbaik itu yang mana? Oke, radish. Ini radish kita ada yang wah ini juicy-nya. Juicy-nya itu 16%. Wah, ini bunga kita 21 juicy-nya. Ini bintang 1, bintang 1. Jadi jadi kemungkinan radish kah yang kita ikutkan? Ini MC-nya cantik banget. Today the Harvest Festival, which class will you participate? Oh, kita yang beginner class. Oke, jadi kita disuruh pilih crop-nya. Radish kita itu yang ini. Ini juicy-nya 13% aja, yang ini 14. Dengan potato kita 16. Yang ini 17. Oke, ini bisa. Jadi kemungkinan kita bakal ikutin yang potato mungkin. Potato atau radish, radish aja yang kita ikutin. Ya, yang di ini 14. Juicy-nya 14%. Jadi kita ikutin yang ini. Yes. Thank you for participating. Let's go to the event space. Semoga aja kita juara ya, guys. Wah, di sini udah pada kumpul semua. Ahem. Ladies and gentlemen, without further ado, we shall now begin the Spring Harvest Festival Beginner Class Competition. Call the contestant, please enter. Kita lihat di sini contestant-nya siapa aja. Wah, ini nggak tahu dari mana. Oke, first contestant is Joy from Runner Ranch. Yang kedua. Oke. Our second contestant is Benny from Crimson Farm. Namanya Benny, guys, padahal cewek loh. Wah, ini. Yang ketiga namanya Hiaka from Makani Farm. Nah, ini kita, guys. Oke, Is Awang from Winter Farm. The Big Table Familiar Matsuba. Ini dia jurinya, guys. Oh, I'm Matsuba. I'll be your crop judge for today. I'll be keeping a sharp eye on your every move. Oke, jadi kita crops kita bakal dinilai sama dia. Kita lihat dulu. Wah, yang lainnya bawa strawberry, guys. Ini onion. That's Max Hoho. Yang ini what is this? Oh, sama juga komentarnya. Yang ini katanya oh what is, oh sama juga. Gak tau yang ini. Ah, sama semua, guys. Komentarnya sama semua, nggak ada yang terlalu mencolok. Jadi kemungkinan untuk juara itu masih 50-50 semua. Kita lihat apa kita bakal juara. Oh, kita juara, guys. Congratulations Awang from Winter Farm. Kita juara. Nice. Second place-nya si Hiaka from Makani. Third place-nya Joy from Runner Runs. Jadi Benny gak juara. Benny oh juara 4.
Oke, hadiahnya apa? Oh, the Preferred Award oil. Jadi dikasih oil, guys. Hadiah juara satunya. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini yang penting, guys. The Radish brand has risen to bronze. Jadi kemungkinan harga radish kita itu naik. And with that, the Spring Festival has come to close. See you all next time, folks. Oke, nggak ada lagi. Kita ngomong-ngomong dulu. Fort, ini Iluka. Coba kita kasih Iluka sesuatu. Oh, nggak bisa. Kita nggak bisa buka tas. Oke, jadi kita langsung balik aja, guys. Yes. Oke, di sini udah nggak ada yang kita kerjain, jadi kita langsung tidur aja. Besok itu tanggal 31 nggak ada apa-apa, kita langsung tidur. Wah, ada yang datang, Frank. Oh, katanya let's participate in the animal festival. Ini dia datang buat ngasih tahu tentang animal festival. Okay, in hearing about the animal festival, we've got coming up soon. Dimulainya itu tanggal. Okay, it's held on the 13th of every moon. Katanya setiap tanggal 13. Di musim summer mungkin. Okay, participation in the animal festival are just based on the category. Oh, ada kategorinya. Affection, part. By product level and by product amount. Okay. By the way, the beginner class of the animal festival has no theme. Jadi untuk yang beginner itu nggak ada temanya. Jadi kita coba ikut aja. Tapi masih lama, tanggal 13 dan sekarang masih tanggal 31. Okay. Wah, di sini ada surat. Kita lihat dulu. Okay, di Miranda ada new product. Wah, ini dari your father, Daryl. I heard from Frank that you won a recent festival competition. That's very impressive, but that doesn't mean you should be satisfied. I'm sure you still have room to grow and get even better at your job. Oke, nggak peduli lah. Wah, ini ada event, guys. Kenapa nih? Oh, the language of flower. Wah, dia ngerumpi bareng ini, guys. Bareng mama. Oke, dia ngomongin tentang bunga. Bahasa bunga katanya. That's right, neither do we. But the more Lisa teach us about it, the more interesting it becomes. Oh, jadi dia nggak tahu nih ngomongin apaan. Pokoknya tentang bunga lah. Kita cepetin aja. I'm still learning myself. Ini si Noel. Okay, do you mean the one we were talking about before, the red rose? Kita juga bakal nanam bunga red rose nanti. Jadi kita bakal beli di tempatnya Lisette aja. Mungkin bagus untuk hadiah. Dan mulai sekarang kita bakalan ngasih hadiah, guys, ke calon-calon istri kita, calon-calon pacar kita. Soalnya gue lihat itu hati dari penduduk di sini belum ada yang terlalu senang sama kita. Yang senang itu cuman Frank sama si Megan. Sisanya masih nggak ada. Masih biasa aja. Jadi kita bakal ngasih hadiah-hadiah untuk penduduk kota yang ada di sini. Biar hatinya itu nambah. Oke, ini lama banget.
Okay, it's been my pleasure. Awang, Miranda, Noel, I will see you later. Okay, udah selesai percakapannya. Kemungkinan kalau misalkan kita dapat trigger event kayak gini, event friends event, mungkin hatinya bakal nambah. Kita lihat aja nanti. Noel ini kemungkinan anak Miranda ya? Mirip banget soalnya. Apa benar? Oke. Kita ambil pakaiannya dulu. Kita cek di Miranda ini ada yang jual yang lain kah? Ada new item katanya. Sugar, sugary. Oh, ini macam-macam fertilizer. Ini tipe play increase the size. Yang ini increase juice of your crops. Oke, okay, jadi kita mungkin kita beli ini sekitar 10. Dan ini 10. Yang ini itu nambahnya increase the number of crops you can harvest. Wow. Tapi mahal banget, 200 guys. Kayaknya nggak usah dulu yang ini. Kalau yang ini itu nambah sweetness sama aroma. Oke, kita beli aja lagi. 15. Oh, 10 aja. Wah, kebeli 11. Kalau yang ini untuk color aja. Untuk color. Oke, kita beli lagi. 10. Oke, udah. Anything else? Kita coba lihat lagi. Kalau radis itu info. Oke, ini cuman bisa tumbuh di spring. Kalau untuk tomato itu, oke, tomato di summer. Kalau ini nggak ada, ini bisa ditanam di bulan apa aja, di musim apa aja. Oke, kita nggak perlu nanam itu dulu. Think for now. Oke, jadi di sini kita coba kasih sesuatu dulu untuk si Luka. Oke, kita cek dulu di sini kita ada apa aja. Oke, kita coba kasih dia si Luka itu sukanya apa ya? Min kah? Kita coba kasih dia min. I like this, it's really for me. Oh, enggak terlalu suka deh guys. Dia sukanya buah-buahan, berarti si Iluka yang suka ini. Yang suka sejenis kayak min. Kita coba lagi. Oh, dia suka ini guys, mungkin flower. Kita coba kasih flower mungkin. Atau oke, ini kita lihat dulu. Oke, kita kasih flower. Kita kasih yang bell flower. Oh, this actual half edition offering that you know ahead time. I like this. Dia suka katanya. Jadi mungkin kita bakal tanam tomat dulu. Soalnya untuk yang bisa ditanam itu cuma tomat. Time to go sleep. Wah, ada lagi yang datang. About farming tips. Ini paman kita mungkin, si Frank. Oh iya bener. Oke. Dia ngasih tahu tentang farming tips. Gak tau ini tuh. Wah, ada apa nih? You have promised as a farmer. By your dean, what you can to take care of your crops and make properly live for yourself.
It's easy to see you got the spirit of a true farmer about you. Kita dikasih apa nih? Buku panduan mungkin? It tells of well, I guess you recall a farming tip. She wrote it all up himself. Jadi dia ngasih kita buku panduan. Farming tips. Farming tips. Oh, oke. Okay. Raise different crops on to cows, random to the host. Jadi kita kayak misi tambahan gitu, guys. Oke. Okay. Raise three different crops. Oh yeah. Nggak tahu ntar kalau misalkan kita udah menuhin ininya, farming tipsnya, kita dapat bakalan dapat apa. Semoga aja stamina kita yang nambah, guys. Oke, okay, renovasi the host. My paycheck. Ini kita cek lagi. Ini ada farming tips sekarang. Renovasi the host udah. On your farm. On at least 2 cows. Jadi kita butuh 1 sapi lagi. Rest the apa? 3 different crops. Oke, di sini nggak ada. Jadi kita bakal nanam 3 crops. Wah, ini summer. Kita lihat lagi di sini ada new product katanya. 1000 banquet. Garden grill itu new menu additional. Terus refection, ludus. Ada item baru. Untuk Iluka juga ada menu baru. Oh, ini dari mama kita. Select at the farm there. Are you getting used to everything? We're just about to settle. Oke. Okay. Dari ibu kita udah nggak ada lagi. Sip. Welcome to summer. Kita ambilin dulu. Kita tanam tomat dulu. Ini baru ada tomat. Jadi kita, wah, ini cepet banget. Stamina-nya menurun. Mungkin kita bakal cari bibit yang lain. Sementara tomat aja dulu yang kita tanam. Ini kita siram dulu. Oke. Okay. Wah. Kenapa stamina-nya berkurang banget ya? Oke, okay, ini tomat udah kita tanam. Oke, okay, guys, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Thanks banget yang udah nonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen kalau kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.